Tanduka ada set up. Jatuh buat Sadil Ramdhani. Dia open dengan lencongan. Idea yang cukup menarik. Set up juga begitu. Sedikit saja meninggi dari Sadil Ramdhani. Hafiz Ramdan cuba untuk menekan Gabriel. Ini ada Sadil Ramdhani. Terus mendapatkan Rizal. Memotong cantik Rizal Ghazali. Itu hampir saja membawa kepada dua gol dalam dua perlawanan berturut-turut. Lihat tahap keyakinan tinggi daripada Rizal Ghazali. Negeri Sembilan cuba untuk bermain dengan hantaran pendek. Ada pintasan tetapi tidak dapat diteruskan lagi. Wah, kesilapan dalam hantaran. Pelantar Ramon Machado. Ya, sememangnya kini pemain terbaik untuk Sabah. Dan dengan pantas menjadi kesayangan untuk mereka. Ramon Machado. Ya, sememangnya akan mengambil peluang-peluang ini. Segala bermula dari kesilapan hantaran ke belakang. Ramon Machado mengambilnya. Satu lawan satu. Cukup tenang untuk jaringan ketujuh sejak sampai di bumi Sabah. Dan 1-0 untuk tuan rumah. Kesilapannya membawa padah. Dan lebih-lebih lagi bukan ke atas pemain seperti ini. Daniel Ting ke far post sekali lagi. Terlalu kuat. Dikejar oleh Gabriel Perez. Masih dalam permainan. Oh, cantik melepasi dua pemain. Gabriel Perez dengan satu chip. Darren Long. Dinafikan di hadapan dan masuk juga akhirnya. Dan disudahkan sekali lagi oleh Ramon Machado. Double trouble. Dua untuk Ramon. Dua untuk Sabah. Dan kegembiraan berganda di Likas. Perhatikan, ia bermula dari sini Gabriel Perez. Dan satu sungkitan mendapatkan Darren Lock dan kemudiannya Ramon datang dari belakang. Tindakan susulan paling pantas dilakukan. Dan secara tiba-tiba Ramon mengejar hat-trick. Wah, tindakan menyelamat cukup baik daripada Firdaus Sirman tetapi apakah daya. Real juga memerlukan bantuan setelah satu tindakan menyelamat yang cukup cantik untuk menafikan Darren Lock. Untuk 2023 ini. Ah, satu lagi yang membawa kepada kesilapan dan diselamatkan oleh penjaga gol. Ada datang daripada Stuart Wilkin. Tetapi merembat terlalu kuat, terlalu tinggi dan tersasar. Namun satu lagi kesilapan daripada hantaran ke belakang dari Negeri Sembilan. Mengambil sepakan untuk Selangor. Tapi pendek saja set up hantaran ke far post. Tak ada tandukan baik dan Khairul Fahmi merebahkan badannya untuk menafikan Nasrullah Abu Bakar. Cantik antaran ini dan dalam kelompok jersi merah. Rizal, Sadil, Wilkin, Sadil, satu chip, tandukan dari Sifuentes. Tidak terlambat untuk menyatakan selamat datang ke Sabah, Miguel Sifuentes. Ya, yang sememangnya merupakan satu hissing goal juga. Dan hadirnya akhirnya mendapatkan jaringan dalam penampilan keduanya. Hantaran cantik daripada Sadil Ramdhani. Sifuentes.
dengan tandukan. Dan perhatikan placement tersebut yang menumpaskan Firdaus Sirman. Lencongan ke far post. Oh, tandukan itu mempunyai kualiti yang tersendiri. Sadir Ramdhani tidaklah begitu jauh dengan pintu gol. Tersasar sedikit saja. Oh, adanya pintasan Ezechari. Bukaan ke sebelah kiri. Cuba untuk digerakkan dan Ezechari tak berjaya. Aintel Ang satu lawan satu. Satu gol untuk Negeri Sembilan. Dan Aintel Ang akhirnya memperoleh sesuatu untuk Negeri Sembilan. Dan ujian pertama Ramzi Mustaqim terus saja ditewaskan. Bermula dari kesilapan oleh Rizal Ghazali. Bukaan ke sebelah kiri cukup-cukup menarik pergerakan daripada Sean Selvaraj. Terlepas dari Ezechari. Dan dari sudut sukar, Aintel Ang letakkan bola leret melepasi Ramzi Mustaqim yang belum sempat lagi mendapatkan tempatnya di hadapan pintu gol. Belum selesa pun lagi. Dan sudah pun dibolosi. Dan Negeri Sembilan akhirnya mendapatkan sesuatu di babak kedua. Walaupun agak sukar untuk mendapatkan dua lagi gol dalam tambahan masa ini. Mana? Simpanan. Dan di sini Sabah mendapatkan satu lagi kemenangan. Tetapi tamat aksi dari Stadium Likas Kota Kinabalu. Sabah 3, Negeri 9-1.